Bomo senapan angin spesial 66 Fasel hanya di Gendernya Spot. Dan kali ini saya ada beberapa senapan angin yang saya promokan, khususnya di kelas bocap 500 cc, dan untuk harganya di 4 juta sekian, 3 juta sekian, itu ada harga set dan harga full setnya. Simak videonya sampai tuntas dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat bedler yang ada di seluruh Indonesia? Tentunya baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan mudah rezekinya serta dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengasih promo flash sale 66 di bulan Juni ini. Itu ada promo senapan angin bocap FX 500 cc. Dan untuk senapan anginnya ada beberapa macam yang nanti saya sebutkan untuk satu persatu, dan saya jelaskan juga untuk spesifikasinya. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel Gendernya Spot agar makin maju dan juga makin berkembang di dunia perbedilan. Oke, untuk yang pertama kita langsung saja ke predator malabarnya. Oke. Untuk senapan angin bocap malabar ini itu harganya cuma di Rp3.400.000 saja. Itu harga setnya cuma di Rp3.400.000 saja. Itu sudah termasuk bonus-bonusnya, ada tas pedam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas STKS, dan jilid cadangannya juga. Dan untuk harga yang full setnya itu di Rp4.100.000 saja, bolo. Langsung saja di order, murah meriah, promo harga dilosot, pokoknya mentok-mentokan, entek-entekan stok. Langsung saja di order, nomornya ada di bawah sini, dan kita bahas untuk spesifikasinya. Untuk spesifikasinya, kalau yang bocap malabar ini, yang putih-putih ini, itu pakainya bukan kayu mahoni ya, bolo. Ini pakainya kayu mindi. Beda kalau yang klasik atau yang hitam ini, itu pakainya kayu mahoni. Dan yang untuk yang apa ini, Yumaja. Nah, untuk yang Yumaja ini juga pakainya kayu mindi. Jadi beda untuk warnanya, dan untuk bahannya juga beda. Soalnya kalau kayu mindi digunakan finishing yang klasik, pastinya menurut saya itu sangat jelek, bolo. Karena kayu mindi itu ciri khas dengan serat yang lumayan bagus, nah, kayak gini. Itu kayunya ya warnanya kayak putih gini. Kalau dipakai untuk finishing klasik itu tidak cocok. Dan untuk bagian pegangannya di sini sudah menggunakan variasi, jadi menyesuaikan dengan jari-jari sobat bedilir semuanya. Nah, tak sesuaikan dengan jari-jari sobat bedilir semuanya agar kalau menembak itu nyaman pastinya.
karena sobat bedilet pastinya itu mencari senapan itu satu ya untuk kenyamanan saat berburu, dan yang kedua itu untuk akurasinya pastinya. Kalau untuk akurasi bocap efek malabar ini itu menggunakan laras H2S, itu menggunakan laras H2S untuk panjang laras 60 cm, alur 12, ordernya 13, dan untuk larasnya ini sendiri itu dilindungi oleh serobong. Yang serobong luar ini order 22, yang dalam ini yang hitam itu order 18. Jadi ketika senapan angin diletakkan kayak gini, nah, contohnya kayak gini, itu tidak akan mudah lecet untuk larasnya. Jadi aman sekali untuk melindungi larasnya. Dan kita lanjut bagian pengejaannya. Untuk pengejaan chambernya ini itu menggunakan chamber dual seri 6 ya Bro. Menggunakan chamber dual seri 6, tapi ini masih semi CNC, dan meskipun semi CNC untuk pengejaannya ini saya akui itu sangat-sangat halus Bro. Nah, sangat halus dan seperti full CNC. Dan ini hampirnya juga sudah menggunakan stainless bola, jadi tidak mudah karatan. Oke, kita lanjut bagian tabungnya. Untuk tabungnya, di sini itu menggunakan tabung bocap 500 cc dengan ketebalan 3 mili, kapasitas 3000 PSI bola. Tapi kami sarankan itu aman tabung di 2500 sampai 2700 bola. Kemarin ada yang viral tabungnya sampai meledak, itu pakainya itu tabung, bukan tabung bocap ya, tapi tabung peres. Nah, sobat bedilet pasti tahu itu tabung peres itu macam apa, pasti tahu. Dan itu saya kira itu mompanya itu di 3000 lebih, makanya terjadi meledak untuk di bagian depan tabungnya. Nah, kalau ini tabung bocap itu kalau kapasitasnya 3000, kalau bisa itu mompanya di 2500 sampai 2700 saja Bolo. Untuk aman tabung, dan kita usahakan ketebalannya itu di 3 mili karena ini tabung Taiwan, jadi akurasinya jadi untuk tabungnya itu pastinya aman sekali untuk sobat bedilet semuanya. Dan anginnya itu bisa buat seharian. Oke Bolo, kita lanjut yang kedua. Oke, untuk senapan angin bocap efek yang kedua, di sini itu ada senapan angin FX Barakuda X Bolo. Untuk FX Barakuda X ini itu harganya cuma di Rp2.700.000 Bolo. Di 2 juta Bolo. Di 2 juta Anda bisa mendapatkan senapan angin bocap FX Barakuda X plus bonus setnya, yaitu ada tas pedam, tas sandang, gantungan peluru, dan lain-lain sebagainya. Dan untuk harga full setnya itu di Rp3.400.000 saja Bolo, murah sekali. Langsung saja di order untuk senapannya, karena untuk stok dari bocap FX Barakuda X ini sangat terbatas Bolo. Untuk popernya ini menggunakan popper tumbul, tapi ada juga yang menggunakan popper klasik Bolo. Jadi bisa pilih-pilih mau popper tumbul atau popper klasik. Dan untuk bagian popernya ini menggunakan kayu mahoni yang di finishing natural gloss Bolo. Jadi agak coklat-coklat atau coklat salak gitu, tapi tetap glowing. Untuk chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6, triggernya trigger match. Untuk larasnya ini menggunakan laras pilihan, panjang laras 60 cm, alur 12,
OD-nya 13 untuk posisi jarak akurasinya itu minimal ya biasanya itu di 30 sampai 60 atau 70 meteran itu sangat bisa. Ya biasanya kalau sobat bedilin menembak itu palingan itu sekisaran jarak 50 meter itu sudah bisa. Oke, dan untuk akurasinya ini juga terjamin bola. Jadi ada garansinya juga. Apabila barang dipesan sampai sana itu ngacak, itu ada garansinya. Yaitu garansi lala 1 minggu, garansi tabung 2 bulan bola. Kita lanjut ke tabungnya. Tabungnya ini sama menggunakan bocap Taiwan. Ketebalan 3 mili, kapasitas 3000 PSI. Tapi kami sarankan itu di 2700 sampai 2800 saja. Aman tabungnya bola. Dan kita lanjutkan lagi ke senapan berikutnya bola. Nah, yang suka yang kemarin pada tanya destet. Di sini sudah ready lagi bola, ini destetnya. Destetnya sudah ready lagi bola. Untuk bocap efek destet ini itu harganya di Rp3.600.000 saja bola. Itu ada bonus tas, badam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazin, STKS dan juga ada sil cadangannya juga. Dan untuk harga full setnya itu hanya di Rp4.300.000 bola. Untuk variasinya itu banyak sekali. Contohnya ada di samping sana dan di belakang sini juga ada bocap ini, bocap destet. Ada banyak sekali yang dari bahan kayu mauni ataupun kayu midi juga ada. Oke bola, dan untuk bonus pulsanya itu ada teleskop Basnel ataupun teleskop Gamo yang harganya itu kalau teleskopnya aja itu 300-an, tapi ini cuma 4.300 bisa dapat senapan plus teleskop plus pompa bola. Dan untuk pompanya itu di pompa MS 4000 PSI ya bola, jadi bisa pompa 2 kali lipat dari senapan angin ini. Untuk popornya ini menggunakan popor tumbul sama bola seperti yang apa yang barakuda tadi, cuma ini warnanya hitam. Untuk bagian chambernya seri 6 dan untuk triggernya ini masih menggunakan trigger klasik. Untuk larasnya ini menggunakan laras pilihan juga bola. Akurasinya sudah terjamin dan sobat berdilet semuanya pasti tahu untuk akurasi bocap destet yang ada di Gendon Jaspot itu sudah terjamin. Powernya juga bisa buat big game. Dan untuk posisi akurasinya itu jarak 50 meter. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap Taiwan bola. Ini tabung bocap Taiwan ketebalan 3 mili dan kapasitas 3000 PSI. Tapi kami sarankan di 2500 sampai 2700 PSI saja. Untuk aman tabung, kapasitas tabung itu amannya segitu. Jangan dilebih-lebihkan agar tidak mudah bocor dan tidak mudah retak untuk tabungnya. Oke, kita lanjut yang terakhir bola, karena ini durasinya takutnya kepanjangan dan sobat bedilet semuanya itu bosen kalau lihat review itu-itu aja, tapi durasinya itu di 20 ke atas itu sangat malas sekali untuk menontonnya. Jadi harganya tak letakkan di depan semua, tinggal ditonton bagian depan saja. Yang penting kalau nonton jangan lupa di subscribe dulu agar nanti kalau di minggu depan atau 2 minggu lagi kami sediakan promo spesial tentunya untuk sobat bediler dari harga anjlok, harga cuci gudang dan juga harga promo, serta nanti di tanggal 16 itu nanti ada promo
Hari Raya Idul Adha ya Bolo, Hari Raya Korban. Nanti ada promo spesial di Idul Adha yang pastinya banyak sekali diskonnya dan juga banyak sekali bonus-bonusnya. Untuk senapan angin Lumajang ini itu harganya di Rp3.300.000 saja Bolo. Sangat-sangat murah untuk senapan angin FX Lumajang ini dan sudah ada bonus-bonusnya, ada tas, pedang, tas sandang dan juga ada lain-lainnya juga. Serta harga full setnya itu cuma di 4 juta saja Bolo, itu sudah termasuk voucher ongkir dan juga ada bonus-bonusnya juga, ada teleskop dan juga ada pembawanya. Jadi buruan di order karena stok ini terbatas Bolo, tidak banyak lagi yang produksi untuk stok Lumajang ini, hanya di Gendongja Spot yang berani banting harga untuk sobat bediler semuanya. Kalau yang di toko sebelah itu ada giveaway, ada apa-apa gitu, itu nggak apa-apa boleh. Yang penting di Gendongja Spot selalu menyediakan promo yang terbaik dan potongannya itu bisa berjuta-juta boleh. Karena di Gendongja Spot untuk harga full setnya itu 4 juta saja, ada teleskop, pompa dan juga satu kaleng peluru Hercules Bolo. Untuk bahan kayunya ini terbuat dari kayu mindi menggunakan tipe klasik. Chambernya ini masih semi CNC Bolo. Pengerjaannya juga rapi. Larasnya laras pilihan, tabungnya tabung gocap 500 cc. Nah, ini spesifikasinya kalau tabung sama chamber itu semuanya menggunakan tabung gocap Taiwan ya Bolo, import dari Taiwan. Dan import dari Taiwan dan untuk ketebalan tabungnya ini sangat terjamin. Kalau yang tabung-tabung lokal itu saya tidak berani jual Bolo karena itu tabungnya belum ada kualitasnya, jadi ya enggak berani jual. Dan untuk yang tanya uklik, untuk yang kemarin ada tanya uklik itu kami juga enggak ada Bolo karena Gendongja Spot itu spesialis toko senapan angin PCP Bolo, dari PCP Jawa, PCP Moser, PCP Marauder, PCP Bocap Efek dan juga ada Predator serta ada yang semi auto juga Bolo. Dan kita udah bahas semua tentang promonya, kita langsung saja untuk cara pembayarannya. Untuk cara pembayarannya ada dua cara, yaitu bisa COD dan juga bisa transfer. Untuk COD itu syaratnya cukup mudah sekali Bolo, tinggal kirim foto KTP, difoto, dikirim ke nomor WA admin yang ada di bawah, mau pesan apa, kirim foto KTP, langsung saya proses satu hari jadi Bolo, langsung dikirim. Untuk tes akurasinya tenang saja, nanti ada 3 tes akurasi saat pembuatan, selesai pembuatan dan juga saat mau dikirim atau saat dipesan, itu pastinya ada tes akurasi yang selalu kami videokan untuk sobat bediler semuanya yang sudah pesan, langsung kami kirim ke nomor sobat bediler semuanya. Dan itulah sedikit review serta penjelasannya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati sobat bediler atau kata-kata yang salah, ya mohon maaf karena manusia itu tidak luput dari kesalahan dan dosanya. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dari kota Jepara, Jawa Tengah.